Ini dia Ninja SS warna kuning. Untuk tipe SS ini yang paling tinggi teman-teman. Nah kalian kalau sudah warna kuning udah, itu udah pasti mahal. Kenapa? Satria Lumba kuning hitam mahal, itu di harga 25an paling murahnya. Satria Hiu kuning, ada yang kuning putih paling tinggi, tingkatan keduanya kuning hitam, itu juga sama yang restorasian 35. Nah untuk Ninja SS sendiri itu ada warna merah, terus ada yang hijau, ada zebra, ada non zebra, itu harganya masih 35 jutaan yang sudah restorasi ya. Kita nggak ngomongin motor bahan di sini, kita nggak ada motor bahan. Nah untuk SS kuning sendiri, dia ini tingkatan tertinggi dan ini sulit kalian temuin yang keadaannya rapi. Cuma kalau makan yang bahan-bahan itu juga susah sih. Kalian boleh coba aja cari sendiri, bahan-bahannya juga udah susah, apalagi yang mulus. Nah kebetulan kita ada 3 teman-teman. Nah ini salah satunya. Untuk yang di depan kita ini kita jual harganya 55 juta aja, karena SS kuning di roda tua Garrett harganya rata 55. Dan ada bonusnya, yaitu cabut berkas ke daerah kalian, kalian tinggal kasih KTP ke gua. Dan ada bonus pengecatan di velg, jadi kalian mau tetap warna hitam atau warna putih atau warna kuning bebas. Gua udah pernah ngecat warna kuning, cakep sih. Tapi balik ke selera lagi ya teman-teman. Nah gitu aja, SS kuning yang mau tinggal info gua, nanti gua kirim ke seluruh Indonesia. Oke? Gaspol.